Tio Sigit Prabowo memimpin acara puncak bakti kesehatan dalam rangka HUT ke-78 Bhayangkara di Karawang, Jawa Barat. Bakti kesehatan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo beserta para pejabat di lingkungan Polri memantau langsung pelaksanaan bakti kesehatan di lapangan Karang Pawitan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kapolri meninjau dan berdialog langsung dengan warga yang mengikuti pengobatan gratis. Selain memberikan pengobatan kepada warga yang kurang mampu, pihak kepolisian juga memberikan bantuan berbagai alat bantu bagi penyandang disabilitas serta bantuan sembako. Selain di Kabupaten Karawang, pelaksanaan bakti kesehatan dalam rangka HUT ke-78 Bhayangkara juga dilakukan secara serentak di Indonesia, salah satunya di Lumajang, Jawa Timur. Ribuan warga Lumajang berbondong-bondong mendatangi gedung RCC Lumajang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang digelar oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur. Sedikitnya 12 layanan kesehatan disiapkan, mulai dari pengobatan umum, layanan konsultasi hingga operasi. Untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan lancar, Polda Jawa Timur mendatangkan lebih dari 120 tenaga kesehatan, baik dokter umum hingga dokter spesialis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.